Alami kecelakaan hingga 5 kali dalam kurun waktu 40 hari, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pihak terkait untuk melakukan evaluasi lebih mendalam. Wagub juga meminta seluruh armada dan pengemudi Transjakarta diperiksa kembali agar kecelakaan serupa tak terulang. Mengalami kecelakaan hingga 5 kali dalam kurun waktu 40 hari, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pihak terkait untuk melakukan evaluasi. Tanya sekedar evaluasi secara menyeluruh, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga meminta seluruh armada dan pengemudi diaudit kembali agar kecelakaan serupa tak terulang. Ahmad Riza Patria juga akan mencari solusi terkait beberapa peristiwa kecelakaan Transjakarta beberapa waktu terakhir. Ya, terkait Transjakarta kita akan upayakan evaluasi lebih menyeluruh. Kita sudah melibatkan KNKT. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Ya, siap. Diketahui kecelakaan bus Transjakarta terhitung sudah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 40 hari terakhir. Dari peristiwa rentetan kecelakaan bus Transjakarta tersebut, Ahmad Riza Patria berharap agar kecelakaan tersebut merupakan yang terakhir dan tak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Jakarta, Nastasya Safrina, Gilang Ramadan, melaporkan.